The Black Hornet nano unmanned aerial system is a system that we're rolling out to combat platoons across the Australian Army. It's game changing. Selamat sore Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Amerika Serikat akan kirim drone Black Hornet Mini ke Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan akan mengirim drone Black Hornet berukuran kecil untuk kepentingan Ukraina dalam memata-matai Rusia. Drone Black Hornet termasuk dalam paket bantuan baru senilai sekitar $400 juta. Black Hornet adalah drone nano kecil yang digunakan terutama untuk pengumpulan intelijen. Ukraina juga pernah menerimanya dari sekutu barat lainnya. Selain itu, paket tersebut juga akan mencakup berbagai jenis amunisi termasuk rudal untuk sistem pertahanan udara HIMARS dan NASAMS, serta amunisi artileri. Amerika Serikat juga akan mengirimkan sistem rudal anti-tank Javelin dan Manpad Stinger. Paket itu juga akan mencakup 32 kendaraan tempur lapis baja Striker, peralatan pembersihan ranjau, rudal Hydra 70, mortir, dan jutaan amunisi senjata kecil. Pengiriman bantuan drone nano Black Hornet ini adalah yang pertama kalinya bagi Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, memastikan Amerika Serikat akan terus memberi bantuan pada Ukraina selama Rusia masih melakukan invasi di sana. Demikian berita terkini terkait Amerika Serikat akan kirim drone Black Hornet Mini ke Ukraina. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.